pada 24 hingga 28 September, kita telah berjaya dalam satu sebuan menangkap satu sindiket, menumpahkan satu sindiket yang melibatkan tangkapan seramai 5 orang. Tangkapan warga negara tempatan, satu lelaki dan 4 wanita. Tangkapan masing-masing berumur antara 21 hingga 71 tahun. Tangkapan-tangkapan ini kita dapat reman sehingga hari ini, dan insyaAllah hari ini akan dituduh di mahkamah. Satu akan dituduh di mahkamah dan yang lainnya tu kita akan mengambil tindakan di bawah undang-undang pencegahan. Kita tuduh di bawah Seksyen 39B. Ada 6 sepuan di sepanjang tempoh 24 hingga 28 bulan. Terdapat 5 jenis dadah yang kita berjaya rampas. Kita telah merampas 5.8 kilo metamfetamin, 14.8 kilo ketamin, MDMA powder 34.3 kilo, MDMA cecair 30 kilo dan kafein 2.2 kilo. Rampasan dibuat di beberapa buah gudang di kawasan Kajang. Rampasan harta, terdapat 3 buah kenderaan terdiri daripada Toyota Hilux, Toyota Wildfire dan sebuah Honda City. Anggaran nilai rampasan kenderaan adalah lebih kurang RM250,000 Malaysia. Pada masa yang sama, menerusi siasatan kita, kita juga telah buat sitaan melalui 11 akaun bank yang membawa kepada jumlah RM426,000 lebih kurang.